Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Takrawi Mandang Wong ya di channel Takrawi Mandang Wong ini. Saya di sini akan menerangkan bagaimana caranya agar bisa membuat video yang seperti tadi itu ya. Insyaallah step by step Anda akan tahu bagaimana cara membuat, bagaimana cara menciptakan sebuah ilusionis yang menakjubkan. Oh no. Ya, menakjubkan betul, menawan seperti wajah ganteng kamu gitu loh. Oke, langsung saja tidak basa-basi, tapi sebelumnya jangan lupa tetap subscribe yang namanya channel Takrawi Mandang Wong ya. Subscribe, like, comment and share. Insyaallah kami akan membuat video-video yang insya Allah bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Amin Allahumma amin. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, langsung saja kita pencet tanda plus ini ya. Kemudian spek rasionya kita ambil yang 16:9. Tunggu. Nah, kemudian ada semacam ini, kita cari media. Kemudian kita cari video yang utuh ya. Video yang utuhnya kita cari video dasar yang mau kita jadikan editan itu. Ini sudah saya cari. Oke. Kemudian kita cari sampai di mana kita mau memotongnya dulu. Sampai di sini, iya betul. Memang sampai di sini kita potong. Trim to left of my head nih. Setelah itu kita cari kira-kira video utuhnya kan sebetulnya begini. Nah, begini video utuhnya. Video yang belum diedit. Kita lihat dulu biar nanti paham gitu bagi para editor pemula. Nah, kita pergi ganti baju kemudian seolah-olah melihat kursinya kita ambil gitu ya. Oke, sampai di situ dulu. Tapi langsung kita menuju ke editornya, kita ambil nanti saja itu. Kita sampai di sini aja, kita potong ambil yang belakang trim to right of forehead ini, kita potong buang saja. Nah, disinilah kita akan menempatkan yang namanya green screen layer. Kemudian head writing gambar kuas itu. Kemudian kita cari warna hijau ya, hijau muda ini. Kemudian kita besarkan, kita coret begini. Sampai nanti kira-kira sampai kursi ini hilang ya. Bentar, kita kecilin dulu ini. Kita kecilin dulu. Iya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tarik full penuh. Kemudian kita tarik penuh, kemudian disimpan dulu ya. Kita ekspor karena saya sudah mengekspornya, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara kita kembali lagi kepada gini, master awal tanda panah 16:9 ini kita ambil, kemudian kita cari lagi video yang asli.
yang belum diedit tadi. Nah ini, tetapi untuk kali ini kita ambil yang kira-kira orang kedua yang mau mengambil, kita potong bagian depan left playhead ya. Nah seperti ini, kemudian kita potong ya, cukup di sini, kita buang yang akhir. Nah kemudian setelah ini kita masukkan layer video media. Nah sekarang kita cari yang sudah diambil tadi ya, yang sudah di kita ambil di mama ini ya, jepret. Nah kalau sudah layer yang bawah ini, kita pencet bagian ini, kemudian kita ratakan secara otomatis. Oke, pencet lagi layer, cari Chrome Kai, kemudian hidupkan Chrome Kai. Nah kita putar. Nah, begitulah caranya. Oke, demikian tadi tutorialnya. Mudah-mudahan kalian semua mendapat mengikuti dengan baik sehingga mampu menciptakan, mampu mengaplikasikan apa yang telah Takrowi Mandeng Wong berikan untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Sekali lagi, subscribe my channel. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.